يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم أمين. Dengan izin Allah, kita akan melanjutkan kajian Sunan An-Nasa'i. Kita sampai di bab keempat, dan juga ini adalah hadis yang keempat yang akan kita bahas insyaAllah. Akan kita bacakan terlebih dahulu babnya dan juga hadisnya, masih dalam kitab At-Tuharah. Bab, hal yastakul imamu bihadrati ru'iyyatih. Bab, hal yastak al-imam. Apakah boleh seorang imam, seorang ketua, seorang yang mempunyai jabatan tinggi atau seorang pemimpin bersiwak bihadrati ru'iyyati, yaitu bersiwak dengan kehadiran rakyatnya? Itu apakah hal tersebut terlarang dalam Islam, atau apakah hal tersebut menurunkan pamoritas dan muru'ah wibawanya atau tidak? Akan kita ketahui jawaban iya atau tidaknya setelah kita insyaAllah menjabarkan hadis ini secara komplit. Yang kita, sebagaimana biasanya manhaj dirasah kita dalam kajian Sunan An-Nasa'i, kita akan menjabarkan sanad dan juga matannya, dan kita akan menjelaskan atau akan memberitakan beberapa hal terkait dengan rijal sanad dan beberapa kekhususan dalam sanad ini insyaAllah ta'ala. Dan kemudian kita akan mensyarah matan hadisnya insyaAllah ta'ala. Kita baca terlebih dahulu hadithnya. أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى وهو بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين atau rajulani minal asy'ariyyin ahaduhuma an yamini wal akharu an yasari wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastak fakilahuma sa'ala al 'amal qultu walladhi ba'athaka bil haqqi nabiyya ma atla'ani 'ala ma fi anfusihima wa ma sha'artu annahuma yatlubani al 'amal فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال إنا لا أو لن نستعين على العمل من أراده ولكن اذهب أنت فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما. شاني حديث yang keempat dari bab yang keempat dalam Sunan An-Nasa'i. Bisa mungkin antum cari di internet Google Sunan Nasa'i hadis keempat, atau bisa dicari misalnya ada sunnah.com, kemudian cari Sunan Nasa'i Arabiknya, ada yang hadis keempat dari bab yang keempat dalam kitab At-Taharah. Nah, di sini kita lihat, sudah kita pelajari tadi babnya, bab hal yastakul imamu bihadrati ru'iyyatih,
yaitu apakah layak seorang imam bersiwak di kehadiran para rakyatnya. Kita baca dari sanad dan kita jelaskan insyaallah. Akhbarana Amr bin Ali, telah mengabarkan kepada kami Amr bin Ali. Jadi bacanya itu Amr bukan Umar. Kenapa? Karena ada huruf waw setelah huruf ra. Kalau misalnya Umar bacanya, maka tidak ada huruf waw setelah huruf ra. Amr bin Ali. Amr bin Ali, dia adalah Abu Hafs Al-Fallas. Nama aslinya Amr, dan kunyahnya Abu Hafs Al-Fallas As-Sayrafi Al-Bahili Al-Basri, dari daerah Basrah. Gurunya Imam An-Nasa'i dan juga bahkan para ulama ahli hadis yang memiliki kitab-kitab usul, yaitu kitab-kitab induk hadis, itu berguru pada Amr bin Ali Al-Fallas, itu Abu Hafs Al-Fallas ini. Jadi Amr bin Ali Al-Fallas Al-Basri, seorang thiqah, hafiz dan imam dalam ilmu hadis, al-imam al-Bukhari, al-imam an-Nasa'i, al-imam al-Bukhari, al-imam Muslim, al-imam an-Nasa'i, al-imam Tirmidhi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, keenam-enamnya mereka semua belajar dan mengambil hadis dari Amr bin Ali secara langsung. Jadi orang, yaitu muhadis seperti Amr bin Ali ini sangat jarang, sangat jarang, hampir tidak ada. Kenapa? Maksudnya apa? Karena enam orang pemilik kitab usul, yaitu induk dalam bidang hadis, yaitu dari Imam Bukhari sampai Imam Ibnu Majah, semuanya mengambil hadis dari Amr bin Ali secara langsung, ya, tanpa wasitah, tanpa perantara. Jadi enam-enam, ya, kita tahu kutubu sittah, enam kitab induk hadis ini, semua pemiliknya, yaitu Bukhari sampai Ibnu Majah, mereka semua adalah murid dari Amr bin Ali di Basra. Beliau wafat pada tahun 249 Hijriah. Ya, itu adalah Amr bin Ali Abu Hafs Al-Fallas. Ini adalah perawi yang meriwayatkan hadis ini menuju ke An-Nasa'i. Amr bin Ali berkata, "Haddatsana Yahya wa huwa Ibnu Sa'id." Yahya di sini ada kalimat wa huwa Ibnu Sa'id. Siapakah yang menyebutkan kalimat wa huwa Ibnu Sa'id? Ini akan, kalau misalnya kita zahiri, ada dua kemungkinan. Oh, sepertinya Amr bin Ali yang menyebutkan lafal wa huwa Ibnu Sa'id. Tapi ternyata bukan. Wa huwa Ibnu Sa'id itu perkataan dari Imam An-Nasa'i rahimahullah. Ya. Karena tadinya Amr bin Ali mengatakan haddatsana Yahya, begitu saja lepas. Haddatsana Yahya, qal haddatsana Qurrah bin Khalid. Lepas begitu saja. Tapi Al-Imam An-Nasa'i menambahkan setelah lafal haddatsana Yahya, beliau tambahkan wa huwa Ibnu Sa'id. Ya. Wa huwa Ibnu Sa'id. Jadi begini, dalam tradisi pensanatan ilmu hadis atau hadis-hadis, jika seorang ahli hadis atau muhadis berkata haddatsani fulan, ya, telah menceritakan kepadaku fulan, maksudnya satu nama orang begitu saja, dan belum dinisbatkan kepada bapaknya siapa namanya, ya, dan tidak disifati, maksudnya haddatsana Ahmad itu, haddatsana Abdullah, ya, kemudian muridnya, perawi setelahnya itu, ya, ingin memberikan penjelasan supaya lebih jelas siapakah Ahmad atau Yahya ini, maka yang layak dia lakukan sebagai perawi dari gurunya adalah menambah maklumat yang membuat kita tahu
dengan kalimatnya, dengan formatnya membuat kita tahu bahwasanya maklumat itu bukan dari gurunya dia, melainkan dia sendiri yang menambahkan. Contohnya di sini wa huwa Ibnu Sa'id, kalimatnya siapa? Kalimatnya Imam An-Nasa'i, bukan kalimatnya Amr bin Ali. Al-Imam An-Nasa'i mendapatkan sanad hadis ini dari gurunya Amr bin Ali dengan lafal haddatsana Yahya qol haddatsana Qurrah bin Khalid dan seterusnya. Al-Imam An-Nasa'i menjaga amanat ilmiah, tidak menambahkan yang bukan dari yang dia dengar.